Ayo kita saksikan perlawanan Sri Pahang bertemu dengan Terengganu. Mereka sudah masuk ke padang untuk sepak mula separuh masa yang pertama ini. Perhatikan, ini adalah antara tonggak yang akan beraksi pada malam ini. Faisal Halim memakai jersey nombor 7 bertemu dengan bekas pasukannya. Formasi yang diturunkan oleh Datuk Dollar Saleh pada malam ini, Steven Rodriguez yang diletakkan selaku single striker dibantu oleh David Rowley. Itu kita perhatikan dahulu bagaimana Terengganu dan Puzizin menggunakan 4-2-3-1 meletakkan Tashi Kipri di depan. Patricia Tambi sudah pastinya akan diberikan peranan penting. Syarif agak terlambat dan percubaan. Oh, bahaya, terkena palang. Oh, satu percubaan pertama on target. Azam bersedia. Azam Aziz rendah atau tidak begitu tinggi. Oh, namun terlepas. Cukup bersedia. Sekali lagi Terengganu, Petrus Sitembi, dan kali ini Kipre bagaimana? Oh, dapat dihalang di situ. Belum selamat lagi. Dan hampir-hampir saja. Petrus Sitembi melebarkan bola ke sebelah kanan. Dan bagaimana percubaan sekali lagi sama-sama menyamankan keadaan. Bahaya sebenarnya untuk Sri Pahang. Madu Samasa yang sudah bersedia. Kepada pendek dilakukan. Azam kali ini terus melakukan hantaran silang. Dan oh, sayang sekali. Azwan, satu telakan dalam kawasan penalti. Dan kali ini peluang untuk Hidalgo. Oh! Gol pertama Sri Pahang. Menit ke 46 atau 47 ini. Satu gerakan yang dimulakan oleh Azwan Arifin di bahagian sayap kiri ini. Manuel Hidalgo catatkan nama selaku penjaring gol pertama di Stadium Darul Makmur Kuantan dalam perlawanan pada malam ini. Sekali lagi Faisal. Sekali lagi dia cuba melakukan cut in. Masuk Faisal. Bahaya untuk Sri Pahang. Faisal! Dan peluang kali ini di Syarif! Oh, tidak. Sekali lagi memanusia masa. Jika naik berada di depan pintu gol ketika ini, kita berikan perhatian dahulu. Oh, itulah gol! Gol penyamaan dapat dilakukan setelah mereka mencuba kali. Bagaimana gol penyamaan ini terhasil daripada gandingan dua pemain impor ini, Habib Harun. Mencari Patrick Sitembi. Kali ini Sitembi peluang untuk Terengganu. Dan bagaimana? Oh, gol! Akhirnya gol kedua menjelma juga untuk Terengganu setelah mereka mencuba dan mencuba. Bergembira penyokong-penyokong Terengganu di Stadium Darul Makmur ini. Mereka meraihkan jaringan ini. Patrick Sitembi, dia berusaha keras sebenarnya untuk mendapatkan jaringan ini. Dia perhatikan first touch dan satu antaran yang baik. Kuisan yang dilakukan oleh pemain baru masuk. Dan di sini menyukarkan penjaga gol tinggal lampai.